사회 함께 힘들까했어 거울을 밝혀줄 거야 아니모노 내 사이로 내대고 있고 Halo teman-teman semua. Oke, kita akan main Animania teman-teman untuk hari ini ya. Sorry kemarin gue gak upload karena gue kemarin pergi. Ada urusan jadi gue mesti ngurusin keurusan bank gue dulu. Dan ya, ini Animania gue tadinya mau bikin stuck teman-teman. Tapi, tetap sih hari ini gue tetap bikin stuck sih. Tapi ada update sih hari ini cuy ya. Kalau kalian perhatiin ada update baru yaitu adalah One Piece teman-teman ya. Di Animania ini udah ada Thunder God ya. Lalu ada Akainu, pokoknya karakter-karakter dari One Piece ini nih. Ada Thunder God nih, ada Thunder God. Lalu ada Akainu, lalu ada Mochi Master, ada Pinik nih ya. Mochi Master tuh kayaknya katakuri ya enggak sih? Ya enggak sih Mochi Master tuh katakuri, ada Pinik guys. Waduh GG sih. Siapa yang udah punya terus di bawah cuy yang baru-baru cuy. Ada Akainu kalau enggak salah Akainu Mochi Mochi Master tuh katakuri kayaknya. Lalu ada Phoenix, ada Thunder God, Enel, anjir. Ini pasti gigi banget sih. Dan ada unit baru teman-teman. Nama unit baru kan biasanya legendary, folder gitu-gitu ya. Sekarang ada yang baru yaitu adalah XP unit teman-teman, yaitu khusus untuk XP. Nah cara dapetinnya kalian mesti infinite. Jadi gua akan showcase si stack ini ya. Sekaligus ntar kita bandingin sama legendary-legendary yang gua punya, yaitu adalah Whitebeard sama si Broly, oke? Kita langsung aja kita ke infinite coy. Apa kita coba One Piece dulu teman-teman ya? Menarik juga nih. Boleh sih, kita coba One Piece dulu kali ya. Kita coba One Piece, let's go. Kita coba aja ya. Ini baru nih teman-teman ya. Mungkin nanti gue akan bikin live-nya juga deh. Live-nya juga untuk menyelesaikan yang One Piece ini ya. Karena ini pasti susah juga sih kayak kemarin. Kemarin yang pas nyelesain Bleach juga lumayan susah tuh teman-teman ya. Buh, Marco-nya keren banget sih, gila GFX-nya. Top Marco top lah ini. GFX-nya Marco-nya keren banget. Ntar gue coba dapetin Marco deh teman-teman ya. Ini by the way gue nge-lag banget, tolong kenapa ping gue 1800 ya. Oke, langsung aja kita pakai Zerks. Tempatnya di Lowtown dong anjir. Oke, jadi untuk Zerks teman-teman. Kaget gue barusan anjir. Gila, NPC punya skill anjir sekarang. Oke, yang cupu-cupu gini punya skill jir. Oke. Nah ini stack kayak gini teman-teman ya. Dia tuh nembaknya jarak jauh, jadi serangannya tuh jarak jauh. Tapi sebenarnya gak jauh-jauh banget sih, dari sini aja gak kena nih. Aduh, anjir. Nih, nembaknya tuh ya, dari sini lah, dikenal lah. Anjir, sakit banget cu. Oke, skill pertama, heavy shot. Bodoh amat lah. Anjir, gue mati kah ini? Mati kah gue ini? Oke. Gak bisa kan cuma tembak-tembak biasa doang. Sakit juga anjir skill-skillnya ini, Clown Pirate ya. Oke, langsung aja skill kedua. Call of the Pack, ini area, tapi area mesti... Area itu cuma di sekeliling kalian doang. Kayak Gojo lah. Kayak reversalnya Gojo ya. Ini skill yang enak banget sih, heavy shot ini. Anjir, sakit, oi. Ampun bang. Spinning. Makan nih spinning top. Boy, ini skill yang paling gue demen itu. Sama Matrelika ya. Itu gila skillnya, enak banget sih. Yang pertama juga enak tapi dia gak jauh. Kayaknya dari sini gak nyampe deh. Oh nyampe deh. Tapi yang oh iya nyampe deh. Sampai belakang gila. Jauh juga ternyata ya. Au. Oke. Kalau mampus lu. Nah itu enak banget tuh teman-teman ya. Pakai itu buat untuk apa sih, kalau misalkan musuhnya berkerumun kayak gitu. Nah itu enak banget tuh. Heavy shot. Bye. Oke. Wave 4 kelar. Masih kita pakai stack teman-teman ya, ntar kita bandingin ntar dulu, oke? Kita langsung aja nanti kita coba Matrelika langsung ke bosnya kali ya, biar enak ya. Soalnya ini sayang sih Matrelika kalau dipakai untuk ke bocil-bocil kayak gini. Walaupun boleh sih, gue pakailah Matrelika. Gila gigi banget itu Matrelika, cok. Demen banget gue anjir, efeknya oke sih. Ini game turn out to be good loh menurut gue. Oke sih, sakit banget gila. Sakit eh. Apa itu? Kayak beda deh, bukan Clown Pirate biasa deh. Aja sakit banget, gila. Dia bisa teleport, anjir. Oke, mendingan kita kabur-kabur dulu, guys. Bisa teleport, anjir, musuhnya, cu. Kumpulin dulu. Baru abis itu ntar gue satu skill heavy shot ya. Ini soalnya darah gue ntar mati lagi gue. Wah, teleport ya, anjir. Oke, heavy shot. Setengah darah sih heavy shot. Cuman kenapa ya, teman-teman? Menurut gue, stack ini damage-nya apa ya? Kurang sih. Nih, ntar kita coba bandingin deh ya. Kalau menurut gue sih, wave... Kalau menurut gue sih damage-nya rada kurang gitu kalau dibandingin sama Whitebeard. Dibandingin sama Broly aja kayaknya masih sakitan Broly deh. Au, sakit bang. Udah setengah darah gue, buset, ampun bang. Spinning. Buh, ini skill gigi banget sih yang spinning itu. Enak cok. Spinning kematian, oke ya. Ini gak bisa ngeblok, sayang banget di anime ini gak bisa ngeblok ya anjir. Coba bisa ngeblok, pasti lebih enak gitu kan. Lebih realistis, gampang cuy.
Ini gak usah ngeblok sih sayangnya. Mati kah gue nih? Mati, ada yang apa tuh? Clown Canoner gak tuh? Ampun bang. Buset, tadi susah sih. Oke. Metra. Ya, Canoner. Oke. Mati gue, gila. Susah banget ah. Kita coba sekali lagi. Pakai White Bird sekarang ya. Kita coba bandingin sama White Bird teman-teman ya. Tadi ya itu stuck kayak gitu. Mungkin gue yang cupu mainnya apa gimana kali. Tapi bener sih dia, apa ya, damage-nya tuh kurang gitu teman-teman menurut gue ya. Kita coba lagi deh. Kita coba lagi sekarang pakainya White Bird teman-teman ya, White Bird ya. Gue demen banget sama White Bird sih sumpah. Cuman ntar ada karakter baru gue gak tahu juga nih. Mungkin si Mochi Master atau Katakuri lebih hebat ya. Lalu ada Pinik ya. Ini Pinik nih gue gak tahu apakah Pinik mantap juga. Kalau misalkan kalian udah punya, komen coy. Tapi ini baru sih. Baru bener-bener hari ini jam 3 pagi tadi update ya. Gila sih. Jam 3 pagi update ya coy. Oke. Sekarang kita pakai White Bird teman-teman. Kita bandingin ya. Nih White Bird gue ya, levelnya 16 sih emang sih. Levelnya 16 sih. Tapi lihat damage-nya lah. Langsung mati coy itu satu kali skill doang. Satu crash doang langsung mati loh. Jadi ya udah bisa dibandingin lah ya. Dari segi damage si stuck sama ini. Sweep. Boom, langsung mati. Apa loh? Crash, boom. The best sih White Bird, the best. Menurut gue masih the best ini sih. Tsunami. Oke, kita tinggal kabur aja ke sini. Mati lo semua. Tuh kan. Kayak easy gitu loh kalau pakai White Bird teman-teman. Buset apa nih? Terus pukulannya juga menurut gue sakit gitu kan. Oh iya, kalau si stuck itu dia combo cuma 3 kali teman-teman, BTW ya. Makanya jadi kurang sakit kalau menurut gue. Sedangkan ini sakit coy. Mampus semua. Enak gak? Enak anjir pakai White Bird. Stuck juga enak sih, stuck juga enak sih. Pertama dia jarak jauh. Yang kedua ini deh, gue ntar stuck mati lagi. Yang kedua skillnya juga jarak jauh enak gitu ya. Sedangkan ini tuh kalian mesti yang gak jauh-jauh banget sih. Mesti rada deket lah. Tapi damage-nya jauh coy. Kalau ngantar kita lihat coy, langsung meninggal semua. Itu kalau stuck digituin udah meninggal sih itu stucknya. Soalnya gak bisa kabur kecuali pakai spinning top. Bisa sih spinning top, bisa sih. Spinning top juga lumayan GG sih. Cuma menurut gue masih lebih enak ini gitu ya. Aduh kabur lucu. Bakal teleport. Mereka akan teleport. Tidak. Tidak. Kita crash aja langsung. Sweep. Waduh gak kena dia teleport. Anjir bener-bener. Oke, keempat. Crusher. Gue crusher loh ya. Gue menangin nih stage ini pakai White Bird coy. Mana kalian? Sini kalian. Hei aku tidak takut. Au. Crash. Bam. Sweep. Oke, mati kita, mati. Crusher. Oke, ada Canoner. Tsunami aja langsung. Karena ada Canoner ya ngeselin ya. Anjir nih Canoner. Bangke coy. Sumpah Canoner ya. Buset. Makan tuh. Oke. Oh, ini susah sih. Ini susah sih Canoner-nya gimana ya? Dia nembak anjir. Auto aim, cu. Enggak sih, enggak auto. Mati anjir, gila. Tetap mati juga. Sama Canoner-nya anjir, gimana coba? Gimana itu ngindarin Canoner-nya, woi? Ini kayak mesti leveling dulu, guys. Enggak kuat gua, guys ya. Ini karakter level 10 ya enggak kuat. Kayak mesti mentok dulu deh. Enggak mentok sih. Mungkin 30, 40 mungkin udah kuat kali ya levelingnya ya. Aduh, gua mesti leveling nih. Kita coba ini deh. Kita infinite sekali lagi, teman-teman ya. Kita infinite, kita pakai stuck, oke? Okay? Soalnya si stuck ini lumayan oke okay kalau buat infinite, teman-teman. Kalau menurut gua ya, lumayan oke. Okay. Soalnya dia jarak jauh. Apalagi di tempatnya Reaper nih. Kita coba deh di tempatnya Reaper deh. Gua demen sih infinite di tempatnya Reaper pakai stuck ya. Sama White Bird juga sebenarnya oke okay gitu, tapi masih enak stuck sih kalau untuk infinite di Reaper kalau menurut gua. Oke, okay, let's go. Nah, ini enak-enaknya kenapa cuy? Karena ini lurus ke depan ya. Kita bisa pakai auto click gitu tuh. Gua auto click aja nih ya. Tuh, gua auto click coy. Enaknya begini coy. Walaupun damage-nya lihatlah, damage-nya enggak sesakit White Bird kan? Damage-nya enggak sakit White Bird kalau menurut gua. White Bird tuh bisa langsung one hit gitu loh crash-nya. Sedangkan ini heavy shot-nya one hit gak? Setengah anjir, setengah darah. Oke okay lah, enggak apa-apa lah. Not bad lah. Dan oh ya, ini kalian perhatiin juga tuh ya, dia nyerang combo itu cuma 3 kali. Sedangkan White Bird tadi 5 kali ya. Jadi dalam satu combo dia cuma 3 kali. Itu 2 3 tuh. 1 2 3 tuh gitu-gitu doang, teman-teman. Heavy shot. Bye. Oke. Okay. Langsung aja kita spinning top. Gila mantap sih itu skill. Walaupun enggak terlalu sakit juga sih spinning top itu ya. Oke, okay, coy, wave 5. Masih easy wave 5 ya.
masih easy. Gue nggak ngerti si Kelvin Gates bisa sampai 150, how gitu, how pakai stack lo dia juga anjir, bisa sampai 150 anjir, gigi banget sih kalau gitu. Matrelika paling GG sih, skill Matrelika itu sumpah skill paling GG Matrelika teman-teman ya. Langsung aja spinning, bye. Oke, kabur gawat, kabur hal call of the pack, muter-muter lu di situ. Nah oke, GG lumayan sih itu. Every shot, enak sih stack sebenarnya, tapi kalau dari segi damage kalah kayak lagi ya, damage kalah gitu. I don't know why man, apa emang perasaan doang, perasaan gua doang gitu damage kayak kurang apa gimana, tapi enak, dia enaknya jarak jauh sih. Betul sih, dia enaknya jarak jauh guys, nggak kayak white bird jarak dekat semua skill ya, sedangkan ini hampir semua jarak jauh. Heavy shot, spinning top itu kita kayak ngedash ke depan. Matrelika tuh jauh ya, buset apa tuh, ini langsung aja kita Matrelika kali ya, kita heavy shot dulu. Heavy shot jarak jauh Matrelika. Kece sih Matrelikanya, Matrelika kece sih. Aduh sakit cok, meledak lah kau. Spinning top, wah nggak kena kan tuh spinning top ya. Oh my god, that's hurt. Auto click. Tembakin terus. Kalau lawan bos tuh gue dikasih tau kayak gini guys, gak usah skill ya, sakitan nembak langsung begini cok. Skill 1 boleh lah. Heavy shot, aduh sakit cok, ampun bang. Aduh ca doang lo pada lo, sakit banget gila. Oke, sumpah nih susah banget karena gak bisa ngeblok anjir. Sayangnya gak bisa ngeblok itu doang sih Nani. Heavy shot. Oke bye. Gila gimana sih Kelvin Gates bisa sampai 150 anjir. Matrelika, how gitu, how dia bisa sampai 150 tuh, how. Makan tuh. Coba, what, gak kena. Spinning top, oke. Bye. Nah, oke. Kabur dulu. Jangan sampai kena yang merah-merahnya, sakit tuh skill merah-merah anjir. Oke, bye. Heavy shot. Bye. Jangan sampai kena skill merah-merah, tunggu Matrelika. Tidak, enggak kena kan. Oke, puter lu pada. Anjir, oke. Nice, mati kau. Gila tuh skill GG sih, enggak bohong. Itu skill gigi banget Matrelika, cok. Sakit, cok. Itu doang yang lumayan sakit menurut gua teman-teman ya. Sama si spinning top ini nih. Tuh, ini lumayan sakit nih. Itu lumayan sakit. Aduh, ampun, Bang. Lari kek, enggak bisa lari kah? Apa ini udah lari? Tidak. Lari, coy. Nah, lari. Heavy shot tuh. Oke. Bet, enggak kena. Oke. Guguk gua, cepat guguk gua ya. Oke. Kok ada 7-11 di situ BTW? Why? Kenapa ada 7-11? Matrelika. Die. Heavy shot. Bye. Oke. Masih bisa bertahan sih gua. No. Abis itu kita coba pakai Whitebird teman-teman, kita bandingin ya. Kita pakai Whitebird. Jangan deh, pakai Broly deh yang levelnya lebih kecil deh. Ntar dibilangnya ini lagi. Iyalah bang, damage-nya lebih gede karena dia levelnya kan lebih gede. Ya udah kita coba Broly deh, Broly. Kita bandingin sama Broly ya. Oh, udah close semua. Oke, nice. Itu lumayan oke sih yang skill keduanya kalau of the Pack. Cuman masih jarak dekat gitu loh, rese gitu ya. Matrelika. Boom. Skill nggak ada obat sih itu. Oke, gak kena. Spinning. Oke, spinning. Heavy. Shot tuh. Tembak. Au. Tembak. Oke. Pakai skill. Oke, kabur. Itu damage-nya lumayan sih yang Call of the Pack itu. 100 aja damage-nya. Not bad banget loh. Kalau dibandingin sama ini berapa damage-nya? 70 doang loh anjir. Itu sakit loh Call of the Pack. Oke. Gue pakai deh Call of the Pack. Sabar ya. Spinning top dulu. Boh, itu skill mantap sekali, cok. Matrelika. Meninggal. Ampun, Bang. Au. Sakit, cok, itu, cok. Oke, saatnya kita pakai Call of the Pack. Call of the Pack. Wow, that's hurt, man. Gue digebuk sama yang strong-nya dong, anjir. Yang strong keselin banget nih. Mati enggak kamu yang strong ya? Heavy shot toh. Aduh, enggak kena. Spinning. Oke, kabur. Kamu lari. Lari. Kenapa gua enggak mau lari sih? Why? Satu lagi nih gua bisa ganti Whitebird. Tidak. Matrelika.
Oke. Okay. Wait, gak kena. Call of the Pack. Oke, okay, nice. Heavy shot. Kabur dulu. Spinning. Yes, oke. Okay. Akhirnya kita coba ganti jangan Broly, udah kita buktiin sama Broly aja. Coba ya, kita bandingin damage-nya antara Broly sama si Stuck ya. Makan tuh. Wah, gila, lihat enggak? Tuh kena halonya aja segitu, coy. Bandingin damage-nya, coy. Kita Ozaru langsung nih. Ozaru yang gigi banget, Ozaru sih menurut gua. Ozaru! Satu skill doang, teman-teman. Ya enggak, damage-nya kalah kan menurut gua kan ya, udah setengah darah, coy. Damage-nya kalah sih. Ini level 9 loh, guys. Damage-nya kalah, coy. Tapi enaknya dia jarak jauh sih. Ini juga jarak jauh anjir. Broly GG anjir. Lihat tuh. Gila, lebih sakit Broly anjir. Nani. Apa kamu? Diam Anda, mati Anda. Ozaru. Ini sih skill 3 sama skill 4-nya sih kalau Broly ya. Gak ngobat, lihat damage-nya gila. Wait, gak kena. Makan nih Green Blaster gua. Bam, mampus tuh bentar semua. Kita Absolver langsung ya. Absolver. Bam, udah gitu ada iframe lagi teman-teman ya. Sedangkan si Stuck enggak ada iframe sama sekali, coy. Ini Broly ada iframe anjir, enak. Skill 4-nya iframe ya. Coba lagi Ozaru, kita lihat Ozaru damage-nya ya. Ozaru! Du anjir sakit banget, gila enggak ngotak Ozaru itu. Iframe ini kita iframe tuh, enggak bisa serang. Boom, gila enggak? GG enggak, guys? GG banget anjir. Enak, coy. Broly lebih enak anjir kalau menurut gua. Skill-skillnya OP anjir Broly ini. S tier sih, bener sih Broly ini, harusnya gua naikin terus Broly ya. Ozaru! Kita lihat berapa damage-nya ya. Boom, meninggal semua, goodbye aja anjir. Absolver. Enggak kena karena gua iframe. Ozaru. Jing, gila OP anjir ini Broly Dajjal, sakit banget skillnya, gila. Level 9 loh, guys. Nani, level 9 itu, woi. Absolver. Enggak bisa iframe, mampus lu iframe. Wah, gak ada otaknya, sakit banget. Rampage. Ampun, Bang. Oh no, gak kena. Ozaru Rage. Easy banget gitu loh kayak pakai Broly, teman-teman. Udah iframe ya. Absolver. Iframe udah aman lah kalau kita udah iframe pakai Absolver. Mati sih. Goodbye sih. Dah. Terlalu asik gitu kalau pakai Broly ya. Ampun, Bang. Kok jadi dia mendekat semua sih? Rampage. Oke, apakah gua akan mati di sini? Tidak lah. Aku punya Absolver. Maksud gua Ozaru Rage. Mampus lu semua. Mampus lu Absolver. Wah, ini favorit, karakter favorit gue sih Broly sih. Karakter favorit. Gak ada obat Broly. Broly menghancurkan Infinite ya. Berani gue sini lu, gue hadapin lu ya. Walaupun damage pukulannya kalah sih. Damage pukulannya si Stuck sakit ya. GG gak, guys? Ntar kita bandingin lagi sama Stuck nih. Lama-lama deh di video, 20 menit anjir. Terakhir, Stuck ya, terakhir. Skill pertama, heavy shot. Heavy shot 76, oke lah. Spinning. Oke. Ya kan, gak mati semua langsung kan. Matrelika. Oke, lawan Ulki. Lawan Ziaya anjir. Oke. Oh, maksudnya bukan Ziaya di sini. Di sini Ziakuya dan gue mati. Ya, yang seperti kalian lihat teman-teman ya. Langsung mati gue pakai Stuck. Itu kalau pakai Broly masih bisa menang, coy. Gigi sih Broly. Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Ntar untuk update-nya gue coba untuk dapetin, teman-teman. Gue coba untuk grinding ini. Karena ini game lumayan sih. Lumayan oke sih. Dan gue liat peminatnya juga banyak. Jadi ya why not gitu kan. Gue bikin aja deh. Oke, teman-teman, jadi itu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk share teman-teman kalian. Supaya channel saya berkembang. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Ciao.